Nah ini guys, WST Gen 2 ini keterangannya emang 6000 UK ya, tapi dia emang cenderung kekuningan ya. Panas banget guys, lagi menterang nih pak. Oke ini dia ya sahabat-sahabat ya, masih di lokasi yang sama. Biasanya hujan tiap hari, ini posisinya lagi panas nih ya. Ya di depan kita sudah ada paket reflektor jadi dengan colok saja, yaitu bit FE ya. Untuk bit FE ini terbagi dua, yaitu shutter kasar dan halusnya. Kita akan coba menjelaskan. Untuk yang punya barang ini sekalian pemberitahuan ya, bahwa barangnya sudah selesai, nanti akan kita cari untuk WA-nya. Kita lupa lagi, kita cari WA-nya, kita kasih tahu bahwa barangnya sudah selesai, tinggal pelunasan, alamat lengkap, kirim. Nah ini kita jelaskan terlebih dahulu ya. Ini keduanya menggunakan WST Gen 2 ya. Untuk demonnya keduanya warna biru, DE Demon Devil Eyes, itu masih sama sebutannya, yaitu senja yang menyala di lensa. Terus untuk lingkarannya AEBMW, ini yang satu warnanya putih, yang ini warnanya merah contoh ya. Dan ini juga bisa request mau dibolak-balik ininya biru, ininya merah, mau biru merah seperti ini atau hijau biru dan lain sebagainya. Gimana stok yang ada juga silahkan dikonsultasikan via WhatsApp saja. WhatsApp yang ada di tentang dan komunitas, tapi masih slow respon. Ya, yang ini dicat hitam, ini chrome-nya yang masih asli. Kalau dicat hitam, oke, kita mendekat sedikit, seret, ngek, ya. Jadi di sini lebih jelas ya untuk AE-nya dan tidak begitu ada pantulan-pantulan, nggak ada karena warnanya hitam. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau posisi yang chrome-nya masih asli, jadi di bagian yang chrome ini kan ada pantulan-pantulan cahaya ya. Tuh, tapi kan suka kesukaan setiap orang ini kan berbeda. Justru saat ini yang mau kita kirim yang ini belum. Gak tau punya siapa, saya lupa lagi. Nanti cari WA-nya. Kalau ketemu sih. Ini yang mau kita kirim. Nanti kita cari dulu ini ya. Yang chrome masih asli. Jadi ada pantulan-pantulan dan ya ada embaran-embaran ini. Karena biasanya ada debu kita lap. Ada debu kita lap. Ada embaran aja ini. Tapi kalau kita lihat sekilas, gak terlihat apa-apa. Tapi kalau kita lihat secara detail banget dengan dekat, biasanya ada terlihat seperti bekas lap gitu ya. Ya gambarnya dikit sih, tapi kalau kita ngelihatnya jarak 1 meter nggak terlihat apa-apa, masih bagus. Ini non leveling, kita lihat bagian belakang dan kita jelaskan kabelnya juga. Sebentar, kita cabut aja ya. Nah ini seperti ini ya bagian belakangnya. Ini non leveling, jadi ini terdapat box. Untuk pernapasan masih utuh aslinya, masih ada dua atas dan di bawah ini juga ada pernapasan. Ini ditutup tapi masih ada lubang kecil 1 mili ya. Jadi lubangnya di tengah-tengah, ke sana, di tengah, ke sono. Jadi ada pelindung. Tapi walaupun ada pelindung, kalau nyuci nggak usah sengaja disemprot lubang kecil ini ya, nanti dia bisa berakibat seperti timbun dan lain sebagainya. Emang bisa hilang sendiri sih, tapi kan kadang orang merasa kaget gitu kan. Jadi tetap ada pelindung ya. Jadi pernapasan ada tiga semuanya. Nah seperti ini ya tuh, non leveling namanya. Kalau plus leveling biasanya di sini ada elektriknya. Ini nggak ada. Nah, oke jelas ya tuh. Nah, sekarang kabelnya ini terdiri dari 4 pin, 4 pin kabel ya tuh. Negatif 1, positif jauh, positif senja, dekat. Ini kenapa sih pakai warna kuning? Biasanya kalau ini contoh starter kasar yang dipesan. Putih positif proji, hijau negatif, biru positif selenoid atau lampu jauh, dan yang kuning senja. Biasanya kalau starter halus, kita yang kuning ini warnanya hitam. Jadi mengikuti kode yang ada di motornya. Karena starter kasar ya kita pakai yang ini ya, pakai yang kuning. Contoh sedikit, ini kalau starter halus, starter halus, nah ini tinggal begini saja ya tuh. Ini tinggal colok di sini, cross, ini ke colok sekitar finalnya, pakai saklar 3 pin, selesai. Ini tinggal diisi lampu, sen 2, senja 1, senja di sini. Kalau desain dari sini, untuk starter halus itu motornya kan udah full web, udah full DC gitu ya. Kita tidak menggunakan relay, tetap stabil, silahkan menggunakan voltmeter bila pasang lampu baris seperti ini. Tapi bila mana setar halus, tetap memesan menggunakan relay bisa. Silakan request khusus. Kalau enggak desainnya seperti ini, beda harga juga. Nah ini dia, seret. Nah ini yang dipesan.
starter kasar, jalurnya berbeda dengan starter halus. Ini jalur beda ya, jadi nggak boleh salah sebut motornya ya, starter halus apa kasar atau tahunnya berapa gitu ya. Seperti biasa seperti ini. Nanti ini rumahnya nggak kita lepas aja ya. Kalau untuk motor Beat ini menggunakan rumah sikring ini malah nggak muat. Jadi ini rumah sikring nanti kita lepas aja ya. Kalau sempat, kalau nggak lupa kita tancepin di luar, kita isolasi. Soalnya nggak muat karena rumah akinya itu sempit sekali. Nah itu khusus motor itu ya. Kalau Beat aku beda lagi, bisa pakai rumah. Ini nanti nempel ke aki. Untuk motor starter Beat, starter kasarnya kaki dua set ke sini set. Nah, ini ya tuh ada relay di sini. Terus nanti ini dicolokkan ke soket original yang ada di motornya. Seperti biasa ya, dicolokkan set. Terus ini ke sini. Ini hanya fitting senja, sen kanan kiri. Selesai. Satu poin lagi, maaf. Jangan lupa. Untuk motor bisa terkasar, silahkan dipindah satu kabel. Kenapa dipindah satu kabel? Supaya di DC, karena lampu dari AE BMW-nya memerlukan arus DC. Kalau AC nanti nggak awet jadi sayang. Dipindah satu kabel, kecuali bisa terhalus tinggal colok saja, nggak perlu pindah-pindah kabel. Jadi di bagian ini ya, di bagian depan ya, dasi depan. Di bagian dasi depan itu kan kalau dibongkar, di bagian di bawah kontak itu ada soket-soket kabel kuning yang menuju holder, itu dilepas di jumper di sampingnya. Di jumper kabel warna hitam bisa. Oke, jelas ya. Sekarang coba kita tes dulu. Mungkin ini kita cek dulu untuk mengetes dulu. Oke ya, untuk yang punya barang ini, untuk sahabat super yang lain juga. Jadi harus dipindah satu kabel kalau bisa terkasar. Silahkan searching di Google, di YouTube, masih sama cara DC bisa terkasar gitu ya, atau Beat AC. Nah ini kita tes dulu ya. Nah ini di sini, ini senja. Nah ini menyala ya. Sebentar. Nah ini nyala senja ya, tuh. Ini lampu dekatnya, ini lampu jauh, ini lampu dekat ya. Tapi kalau siang kan nggak begitu kelihatannya tuh. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Nah ini ya tuh. Oke ya, berfungsi ya. Nah ini dia. Jadi dipindah satu kabel untuk AE BMW, silahkan demonya request juga bisa. Sudah dijelaskan dicat nggak dicat. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, jelas ya. Oke, ini ya. Ya. Kabelnya perbedaannya juga sudah dijelaskan. Oke ya, untuk sahabat-sahabat kalau bertanya apakah dijual online, kita jawabnya tidak seperti biasanya, tapi kalau darurat saya pengennya pakai aplikasi saja pembayarannya, bisa. Nanti akan kita buatkan linknya, yaitu di Tokopedia. Hanya Tokopedia saja. Tapi kalau ditanya apakah dijual online barang seperti ini, kita tidak jual online sampai saat ini. Proses seperti biasa, yaitu DP, request lampu, request warna-warna, dicat enggaknya, ini warna apa, dimon warna apa. Jadi nggak boleh rubah-rubah ya, karena tempat penyimpanan bahan sama pekerjaan itu berbeda. Kita kerjakan sesuai antrian. Setelah selesai kita infokan, kita foto melalui WA-nya. Setelah itu pelunasan, sekalian kasih alamat lengkap seperti biasanya, kita kirim. Dan pengiriman setiap sore hari saja. Oke, jelas ya. Dan untuk pelunasan sendiri bebas. Begitu sudah selesai kita fotokan, tapi belum dilunasi, mau seminggu lagi boleh, dua minggu lagi boleh, sebulan lagi juga boleh. Tapi pengiriman mengikuti pelunasan. Nah, jelas ya. Nah, saya kira udah. Mungkin kita sambung di cahaya saja ya. Nah, oke ya. Kita akan coba sambung di cahaya saja. Nanti akan kita infokan kembali bila mana mau dikirim. Jadi kita harus memastikan ya. Ya, ini dia ke cahaya malam biar lebih jos, karena saat ini panas menterang. Menterang. Panas banget gitu ya. Ya, oke, ini dia ya. Kita sambung di cahaya petang. Ya, ini nyala senja saja. Sekarang cahaya utamanya. Nah ini deh ya.
Nah ini guys, WST Gen 2. Ini keterangannya emang 6000 UK ya, tapi dia emang cenderung kekuningan ya. Oke, cukup cocok juga kok. Orang-orang banyak yang puas sih. Tolong diabaikan itu odong-odong yang di sana. Anggap aja nggak ada aja ya. Kita fokus di cahaya. Nah, ini cahaya dekat ya. Oke, coba kita tes cahaya jauhnya. Bentar ya. Mana sih? Nah, ini lampu jauh. Nah, ini silo nih ya kalau pas jauhnya. Jadi nggak boleh dipanjer terus seperti ini. Jadi yang dipanjer lampu dekat seperti ini ya. Oh, ada mobil guys. Nah, itu mobil guys tuh. Tapi lampunya kan original. Tapi kayaknya malah jas ini ya. Dan dia lampunya original. Oke, cukup ya. Nah, itu motor LED apa itu? Vario, Vario New. Nah. Oke, cukup ya. Cukup lah. Sip.